masuknya brother ke dalam Islam tidak menguntungkan Allah. Sama sekali demi Allah, tidak menguntungkan Allah. Tapi kami senang karena saudara kami, keluarga kami bertambah. Tapi kami juga tidak tahu apakah kami ini akan beruntung dengan bahagianya kami menerima kabar brother masuk Islam di hadapan Allah. Karena sepertinya kalau brother seperti ini hanya akan menyudutkan Islam, bukan membantu Islam. Maka brother, ketika tuan masuk Islam, ayo kafah, masuk Islam secara kafah. Gunakan podcast, gunakan kekayaan yang brother miliki sekarang untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, nilai Al-Quran, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga dalam berbangsa dan bernegara.